Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua hari ini? Saya harap hari ini murid-murid berada dalam keadaan yang sihat. Pada kali ini, murid-murid akan mempelajari cara-cara berwuduk dengan sempurna dan dapat diamalkan dalam kehidupan harian. Ustazah percaya murid-murid menunaikan solat 5 waktu pada setiap hari. Betul tak? Jadi, kalau begitu, kita mestilah mengambil wuduk terlebih dahulu. Betul kan murid-murid? Ha, sebelum Ustazah menerangkan dengan lebih lanjut tentang wuduk, mari kita semak dulu. Apakah objektif pembelajaran yang hendak dicapai pada hari ini? Baiklah murid-murid. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, menerangkan pengertian wuduk dengan betul. Objektif yang kedua, menjelaskan rukun wuduk mengikut urutan dengan betul. Objektif yang ketiga, membezakan rukun wuduk dengan perkara-perkara sunat dengan betul. Objektif yang keempat, menerangkan perkara-perkara makruh ketika mengambil wuduk. Objektif yang kelima, menjelaskan 6 perkara-perkara yang membatalkan wuduk dengan betul. Ya, murid-murid, kamu tahu tak apa yang dimaksudkan dengan wuduk? Tak tahu? Oh, ada yang tahu. Okey, betul. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota badan tertentu disertai dengan niat. Apa tujuan kita berwuduk? Murid-murid tahu tak? Ha, tujuan utama kita berwuduk adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Contohnya apa? Ya, menunaikan solat, membaca Al-Quran, tawaf dan sebagainya. Jika kita tidak berwuduk, sah atau tidak solat kita, tawaf kita? Ya, tidak sah. Dan kalau kita tidak berwuduk, kita tidak boleh memegang Al-Quran. Berwuduk juga memastikan diri kita sentiasa menjaga kesucian dengan kebersihan rohani dan juga jasmani. Oleh sebab itu, murid-murid wajib mengambil wuduk dengan sempurna. Kerana jika wuduk tidak sempurna, maka tidak sempurnalah solat kita, tidak sempurnalah amalan kita. Ya, murid-murid, mari kita saksikan pula video cara-cara mengambil wuduk mengikut tertib dengan betul. Ingat, murid-murid, selepas tayangan video ini, kita akan sama-sama membezakan antara rukun wuduk dan perkara sunat yang patut dilakukan ketika wuduk. Jom kita menonton. Thank you.
murid-murid. Murid-murid telah menonton video tadi. Betul? Okey, mari, apa itu rukun wuduk ya murid-murid? Rukun wuduk ialah perkara yang wajib dilakukan ketika berwuduk. Mari kita sama-sama menyebut semula rukun wuduk satu persatu. Rukun yang pertama, membaca niat wuduk seperti niat wuduk. Nawaitu al-wudu'a li raf'il hadath al-asghari fardan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga ke buku lali. Dan yang keenam, tertib, iaitu mengikut urutan. Inilah enam perkara rukun wuduk yang perlu kita laksanakan supaya wuduk dan ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, mari kita sama-sama cuba ingat balik semula. Apakah anggota yang terlibat ketika kita berwuduk? Ya, antara anggota yang terlibat ketika berwuduk ialah muka, tangan hingga ke siku, kepala dan kaki hingga ke buku lali. Seterusnya, murid-murid, kita ketahui pula berkaitan dengan perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Antaranya adalah, yang pertama, membaca bismillah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh telinga 3 kali juga. Dan yang terakhir, membaca doa selepas wuduk. Murid-murid tahu tak macam mana doa selepas wuduk? Tak tahu? Baiklah, mari kita baca sama-sama dengan ustazah apa itu doa selepas wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Ya Allah,
jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat dan jadikanlah aku daripada orang-orang yang menjaga kebersihan dan jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang soleh. Ustazah harap murid-murid boleh berusaha untuk menghafaz doa selepas wuduk. Bolehlah minta bantuan daripada ibu bapa atau kakak dan abang anda ya. Jadi, Ustazah harap murid-murid dapat mengamalkannya supaya kita dapat mengambil wuduk dengan lebih sempurna. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah melihat perbezaan antara perkara rukun dan perkara sunat ketika berwuduk. Sekarang kita beralih pula kepada perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Ha, mesti murid-murid tertanya, apa itu makruh? Murid-murid tahu tak apa itu maksud perkara makruh? Ya, ada yang tahu. Tapi ada yang tak tahu. Betul tak? Baiklah, perkara-perkara makruh ini ialah perkara yang dibenci oleh Allah. Ha, di sini ingin Ustazah ingatkan murid-murid agar tidak melakukan perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Ha, okey. Sekarang Ustazah akan bagi tahu apa itu perkara-perkara makruh. Yang pertama, bercakap-cakap ketika berwuduk. Ha. Boleh adik-adik ataupun murid-murid bercakap ketika mengambil wuduk bersama kawan-kawan. Bercerita tentang cerita-cerita yang dah ditonton ketika pulang sekolah. Salah ya adik-adik. Ha. Mana boleh bercakap ketika berwuduk? Perkara makruh kedua, membazirkan air dan menggunakan air secara berlebihan ketika berwuduk. Ya, apabila kita bercakap-cakap, mestilah kita akan membazir air. Betul tak? Ha, Allah tidak suka kepada hamba-Nya yang suka membazir. Ingat ya, jangan membazir air ketika berwuduk. Gunakan kuantiti air yang sedikit sahaja. Ya adik-adik, kita nak ambil wuduk mesti mulakan dengan kanan, bukan dengan kiri. Ingat ya, buat perkara-perkara dengan memulakan dengan tangan kanan, makan pun dengan tangan kanan. Betul tak? Jadi, ingat ya murid-murid, elakkanlah membuat perkara-perkara makruh ketika berwuduk seperti yang telah Ustazah bagi tahu sebentar tadi. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, selepas kita berwuduk, kita hendaklah menjaga wuduk kita supaya tidak terbatal. Kerana apa? Kerana apabila wuduk kita batal, ibadah kita tidak sah. Bila ibadah kita tidak sah, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, kita wajib mengambil wuduk semula untuk menunaikan solat, memegang Al-Quran ataupun tawaf. Ha, mari kita pelajari pula apa itu perkara-perkara membatalkan wuduk. Apa ya perkara-perkara yang batalkan wuduk ya? Ya murid-murid, perkara yang membatalkan wuduk adalah seperti berikut. Yang pertama,
keluar sesuatu dari kubul dan dubur seperti kentut, membuang air kecil atau membuang air besar. Yang kedua, tidur adik-adik yang tidak tetap papan punggung. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk ataupun pitam. Seterusnya, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Maksudnya yang boleh kahwin. Dengan sepupu pun tak boleh bersentuhan tau. Seterusnya, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan ya. Ini ialah perkara-perkara yang membatalkan wuduk kita yang perlu murid-murid ingat dan tahu. Tapi makan dan minum tidak membatalkan wuduk ya murid-murid. Sebaliknya, kita hanya perlu berkumur-kumur sahaja sebelum kita menunaikan solat agar memastikan tiada lagi sisa makanan atau minuman yang ada dalam mulut kita. Baiklah, sekarang cuba kita imbas semula apa itu rukun wuduk dan perkara-perkara sunat yang dilakukan ketika mengambil wuduk. Rukun wuduk. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Yang terakhir, iaitu yang kelima, membasuh kaki hingga ke buku lali. Perkara-perkara sunat ketika berwuduk antaranya adalah: yang pertama, membaca bismillah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Membasuh telinga 3 kali juga. Dan yang terakhir, membaca doa selepas wuduk. Ingat ya adik-adik, tertib haruslah dilakukan mengikut urutan-urutan yang betul. Tahniah murid-murid kerana semua sudah faham dan sudah dapat membezakan tentang rukun wuduk dan perkara-perkara sunat ketika berwuduk dengan betul. Sekarang, Ustazah nak tanya beberapa soalan. Soalan pertama, berapakah rukun wuduk? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Wah, hebat murid-murid. Ya, jawapan dia C. 6. Soalan kedua, Ahmad telah makan keropok selepas mengambil wuduk. Adakah wuduk Ahmad batal? A. Tidak. B. Batal. Wah, pandai. Jawapannya ialah A. Tidak. Soalan ketiga, ketika solat, tiba-tiba Ilham terkentut. Apakah batal wuduk Ilham? A. Ya. B. Tidak.
semua. Pandai. Jawapan dia A. Ya. Soalan keempat. Selepas mengambil wuduk, Laili tersentuh adik lelaki. Adakah wuduk Laili terbatal? A. Ya. B. Tidak. Wah, bagus murid-murid. Nampak murid-murid faham. Jawapan dia B. Tidak. Soalan kelima. Ketika sedang mengambil wuduk, Irfan telah bersembang dengan kawan-kawannya. Apakah yang akan terjadi pada wuduk Irfan? Cuba murid-murid fikir. Ya, murid-murid. Wuduk Irfan tadi tidak terbatal. Tapi makruh. Apabila wuduk itu menjadi makruh, maka kuranglah pahala di situ. Apabila pahala kurang, maka solat kita pun akan kurang pahalanya. Soalan yang keenam. Ahmad sedang mengambil wuduk untuk menunaikan solat Zuhur. Semasa sedang membasuh telinga, dia berasa was-was atau ragu-ragu sama ada dia telah berkumur ataupun tidak. Dia telah mengambil wuduk semula. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh Ahmad? Cuba adik-adik fikirkan. Ya. Adik-adik dah dapat jawapan? Baiklah. Wuduk Ahmad sah kerana Ahmad telah melakukan rukun wuduk dengan baik. Tetapi Ahmad perlu mengelakkan rasa ragu-ragu. Kerana? Ya, kerana ianya adalah hasutan syaitan dan berlakunya pembaziran air. Alhamdulillah, Ustazah harap murid-murid dapat mengaplikasikan cara-cara berwuduk dengan tertib dan sentiasa istiqomah berwuduk dengan sempurna. Allah amat menyayangi hambanya yang sentiasa dalam keadaan berwuduk. Tambahan pula, wuduk dapat memastikan kita sentiasa dalam keadaan yang bersih dan suci. Ia juga mampu membantu menghindari gejala penyakit seperti virus corona. Jadi, jom kita berwuduk. Sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, selepas ini, jangan lupa ya ambil wuduk dengan sempurna dan solatlah dengan sempurna. Jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.